أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد saya muliakan lagi saya kasihi pengurusi surah wa al-ikhwan Imam Tuan Bilal ahli jawatan kuasa surau, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita mengucapkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul bagi membicarakan tentang sosok peribadi yang agung yang merupakan tulang belakang dalam perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak kita keterlaluan kalau menyebutkan bahawa beliau adalah seseorang yang perlu dijadikan sebagai idola dan suri tauladan bukan hanya kepada perempuan tetapi juga kepada golongan lelaki. Bagaimana sikap dan juga tindakan beliau ketika mana berada dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji golongan lelaki sebagai al-quwam ataupun sebagai golongan yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala yang gagah, tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan wanita. Dan ketika mana disebutkan tentang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Sayyidatuna Khadijah itu lebih tinggi daripada golongan lelaki yang mana datang setelah zamannya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dengan kedudukan dan kemuliaan beliau yang tidak mampu untuk kita menandinginya sehingga sekarang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ada empat golongan wanita, dan tidak ada wanita yang sempurna dalam dunia ini melainkan empat orang. Yani la yakmul minan nisa'i illa al-arba'u. Tidak sempurna dalam Islam, dalam dunia ini bagi kemanusiaan dan kedudukan diri seseorang tersebut melainkan empat orang wanita ini. Empat orang wanita ini kedudukan mereka seperti lelaki. Lelaki yang kita maksudkan di sini adalah semisal tokoh-tokoh agung pada zaman tersebut dan zaman yang datang setelahnya. Iaitu empat orang ini, yang pertama Sayyidatuna Maryam bintu Imran, yang kedua Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim imraati Fir'aun, yakni isteri kepada Fir'aun, yang ketiga Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat orang wanita ini adalah merupakan wanita-wanita yang sempurna pada seluruh segenap sudut kehidupan mereka, malah menyebabkan mereka lebih tinggi daripada golongan lelaki pada ketika tersebut pada keadaan-keadaan yang tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah Maryam, dan sebaik-baik juga wanitanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi ada dua wanita yang kalau di dalam syurga Allah taala menjadi ahli ataupun kedudukan yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi dua orang ini
kedua-duanya merupakan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Maryam akan menjadi istri Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, manakala Sayyidatuna Khadijah menjadi istri Nabi di dalam dunia dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka ucapan Nabi dengan menyebut khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah seakan menunjukkan bahawa Sayyidatina Khadijah lebih tinggi daripada Sayyidatina Maryam. Setelah menyebutkan dengan perkataan pertama, sebaik-baik wanita dalam syurga adalah Sayyidatina Maryam, dan lebih baik daripada itu lagi adalah Sayyidatina Khadijah yang juga dalam syurga Allah Ta'ala bersama dengan Sayyidatina Maryam. Tetapi beliau lebih tinggi kedudukan daripada Sayyidatina Maryam kerana ada ziyadah, kelebihan yang mana tidak ada kepada Sayyidatina Maryam ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika hidupnya baginda Rasul, Sayyidatina Khadijah mendapatkan kedudukan berada di sisi Nabi dalam sepanjang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika umur beliau 40 tahun. Bersama dengan Nabi sebelum kenabian Nabi kita Muhammad selama 15 tahun. Dan berada dengan Nabi setelah kenabian Nabi Muhammad selama 10 tahun. Bermakna 25 tahun kehidupan beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga umurnya 65 tahun. Dan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukuplah dianggap sebagai kemuliaan bagi Sayyidatuna Khadijah bahawa Nabi tidak menduakan beliau ketika hidupnya beliau. Nabi tidak bercita-cita mencari seorang pun yang menggantikan tempat beliau ketika bersama dengan beliau waktu beliau hidup, ketika masih beliau hidup. Jadi tak ada Nabi berkahwin dengan mana-mana wanita ketika Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah hidup bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau dilihat dengan suasana itu, maka sudah menunjukkan bahawa ketinggian, kemuliaan, keagungan Sayyidatina Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu luar biasa. Itu disebutkan bahawa Sayyidatina Halah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, saudari kepada Sayyidatina Khadijah, datang minta izin untuk masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartaha lidzalik, Nabi rasa gembira dengan hanya dengar suara Halah saja. Halah adik Sayyidatina Khadijah. Ketika Nabi mendengar suara Sayyidatina Halah, maka Nabi rasa irtah. Irtah maksudnya gembira dan rasa tenang. Kenapa? Karena suaranya sama macam Sayyidatina Khadijah. Sebab suara sama. Tapi bukan kerana apa ni, bukan sebab lain, sebab kerana Khadijah. Maka Nabi bila melihat yang datang itu Sayyidatina Khadijah, dan ini setelah wafatnya yang datang itu Sayyidatina Halah. Ini setelah peristiwa wafatnya Sayyidatina Khadijah. Di depan Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Sayyidatina Aisyah mengatakan ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijata. Tidaklah aku pernah cemburu dengan mana-mana isteri Nabi melebihi cemburuku dengan Sayyidatina Khadijah. Wa inni lam udrikha, tapi aku tak pernah bertemu dengannya. Ini ajaib. Tak pernah bertemu dengan orang tersebut, tapi cemburunya melebihi dengan orang yang dia temui. Isteri Nabi ramai. Setelah wafatnya Nabi, wafatnya Sayyidatina Khadijah, Nabi berkahwin dengan ramai isteri. Dan Sayyidatina Aisyah adalah yang paling muda, yang paling segar. Dan pun begitu, tetap beliau masih lagi cemburu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Satu hari ketika mana Sayyidatina Halah, adik kepada Sayyidatuna Khadijah datang, Nabi rasa gembira waktu itu ketika Sayyidatina Halah bagi salam. Maka Nabi bangun dan tengok-tengok Sayyidatina Halah. Apa kata Nabi? Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ya Allah, Halah rupanya. Ingatkan Khadijah ada takdir di belakang. Maksudnya Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ya Allah, Halah rupanya. Dalam kurungan, ingatkan Khadijah. Itu. Tapi dipaham oleh ahli lughah. Isterinya Sayyidatina Aisyah ada ketika tersebut. Maka
apa ni, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahasa hati pernah juga berlaku ketika mana Nabi kita Muhammad dibawa ataupun menyembelih kambing, dan seumpamanya maka disuruh untuk menghantarkan kambing tadi kepada bahagian daging ni kepada fulan yang merupakan teman kepada Sayyidatina Khadijah, fulanah yang dulu pernah baik dengan Sayyidatina Khadijah. Ini orang yang dulu pernah melawat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan Sayyidatina Khadijah. Diingat oleh Nabi seorang-seorang. Orang yang pernah berbaik dengan Sayyidatina Khadijah diingat oleh Nabi dan disambung hubungan dengan cara Nabi memberikan hadiah dan seumpamanya, sebab kerana mereka pernah baik dengan Sayyidatina Khadijah. Sampai macam tu sekali. Maka kerana itu Sayyidatina Aisyah kata, "Maghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijata wa inni lam udrikha." Saya tidak pernah cemburu dengan mana-mana isteri Nabi melainkan ke atas Sayyidatina Khadijah. Dalam keadaan saya tak pernah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata yaqulu. Nabi ketika menyembelih kambing akan menyebut, "Arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Hantarkan daging ini kepada teman-teman Sayyidatina Khadijah. Qalat, kata Sayyidatuna Aisyah, "Faghdabtuhu yawman." Tamam. Faqultu Khadijata, maka kemudian satu hari kata Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah kata, "Aghdabtuhu yawman." Aku menyebabkan Nabi marah pada satu hari. Dan aku sebut Khadijah, habis Khadijah lagi. Sikit-sikit Khadijah, asdiqa Khadijah, Khadijah lagi, tak ada orang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kenapa masih lagi sebut seorang yang telah giginya luruh, tua, sedang ada di sisi kamu orang yang muda, masih sebut lagi orang tua tu? Ini Nabi marah sungguh pada waktu tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan perkataan, apa kata Nabi SAW, "Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha," kata Nabi. Tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan, Allah tidak menggantikan kepadaku seorang. Nabi tak gunakan aku, Nabi gunakan Allah tu. "Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha." Allah tidak menggantikan kepadaku seorang pun yang lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah. Apa? Apa kata Nabi? "Qad amanat bi idh kafara bin nas." Dia beriman kepadaku ketika semua orang kufur kepadaku. "Wasaddaqatni idh kadzabani an-nas." Dan dia membenarkan aku ketika mana golongan manusia mendustakan aku. "Wawasatni bimaliha idh haramani an-nas." Dan dia telah memberikan bantuan, mewasiatkan dengan hartanya kepadaku untuk jalan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain menghalang untuk sampaikan harta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Warazaqanillahu azza wa jalla waladaha izharamani auladan nisa." Allah Subhanahu wa taala merezekikan aku dengan anak, dengan perkahwinan dengan Sayyidatuna Khadijah, sedangkan dengan isteri yang lain tidak ada anak yang melahirkan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi tak ada seorang yang melahirkan anak kepada Nabi melainkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. 7 orang anak, kesemuanya daripada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhah wa alaiha salam. Jadi bagaimana boleh dibandingkan dengan Sayyidatuna Khadijah? Tak boleh dibandingkan. Karena itu bila mana Sayyidatina Aisyah menyebutkan lagi perkataan yang sama, maka aghdabtuhu yauman, aku telah menyebabkan Nabi marah pada hari tersebut. Dan aku mengatakan kepada Nabi Khadijah, "Syekh Khadijah, Khadijah, tak ada orang lain." Apa kata Nabi? "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku sesungguhnya telah direzekikan Allah dengan kecintaan kepada Khadijah. Nabi tetap tidak menyandarkan kepada Nabi SAW, karena la intiqwa anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bercakap melainkan kesemuanya wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak mengatakan bahawa aku cintakan dia, buat macam mana? Tak. Nabi kata, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku telah direzekikan oleh Allah dengan kecintaannya Khadijah. Allah yang campurkan kecintaan tu. Allah yang berikan kecintaan tadi.
untuk aku mencintai Khadijah melebihi yang lain. Jadi maknanya Allah yang berikan. Macam mana kamu nak boleh komplain aku dengan Allah yang berikan kau tersebut? Ini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak bercakap dengan nafsunya, dan Nabi tidak akan mencintai sesuatu karena nafsunya. Karena kalau karena nafsu, dah tentu Nabi akan pilih wanita yang lain pada ketika tersebut, yang mungkin lebih muda daripada Sayyidatina Khadijah, yang masih dara dan seumpamanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih Sayyidatina Khadijah sebagai temannya Rasul, dan inni qad ruziqtu hubbaha, diberikan rezeki dengan cinta kepada Sayyidatina Khadijah. Hebat sana Khadijah, orang semua nak cinta Nabi, Nabi cintakan dia, insyaAllah. Orang semua nak cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, maka kamu akan diberikan dengan kemuliaan, yaitu Allah mencintai kamu. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi menyebutkan inni qad ruziqtu hubbaha, saya diberikan rezeki oleh Allah mencintainya. Tamam. Ini kedudukan yang agung, yang mulia, yang tidak ada tandingannya dan tidak akan mampu untuk kita menandingi perkara tersebut sampai bila-bila. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mana pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, ketika orang ramai sedang sibuk membina, ataupun kalaulah seorang raja membuka kota pada ketika tersebut, apa yang mereka akan buat? Yang pertama, akan dicari tempat yang paling agung pada waktu tersebut di kawasan Mekah untuk dibina istananya. Berbeza dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina kemahnya di sisi Sayyidatina Khadijah di Ma'la. Maqam ataupun kemahnya Rasulullah di sisi Sayyidatina Khadijah. Seolah-olah ada dua pembukaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan kota Mekah, dan dibuka kembali hati Nabi untuk merindui dan mengingati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ada orang boleh ganti Sayyidatina Khadijah dalam hidup Nabi? Tetap baginda Nabi mengingati Sayyidatina Khadijah melebihi siapa yang ada pada ketika tersebut di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Sayyidatina Khadijah berpesan kepada junjungan besar sebelum wafatnya beliau, kalaulah beliau wafat dan tidak ada lagi duit ataupun kewangan yang boleh digunakan oleh Sayyidina Rasul untuk perjalanan dakwah, kata Rasul, kata Sayyidatina Khadijah, koreklah kembali kuburku, ambil tulang belulangku, bakar dan kemudian jadikan abu, dan juallah tulang-tulang tersebut untuk dijadikan dinding dan seumpamanya sebagai keuangan dalam perjalanan pada waktu tersebut. Ada orang boleh wasiat macam tu sampai tahap macam tu sekali, sehingga bukan duit kewangan dia saja yang dia gunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh jiwa dan raganya diberikan kepada Nabi, tulang belulangnya semuanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalam mujamalah. Sayyidatina Khadijah bukan menyebut tadi dengan maksud hanya sekadar untuk menyedapkan hati Nabi, tapi yang disebutkan oleh beliau adalah hakikah apa yang ada dalam hatinya beliau, kecintaannya, kefahamannya terhadap junjungan besar itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak akan ditandingi oleh siapapun. Ramai para penceramah dan juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh sebahagian orang mengatakan, di mana Khadijah-Khadijah yang lain pada ketika ini? Saya katakan tidak akan mampu melakukan sedemikian sampai bila-bila. Kalam tadi kalam yang retorik sebenarnya. Kalau diinginkan dengan Khadijah yang lain sedikit selepas Nabi Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi kita Muhammad, Ummul Mukminin, maka tak akan ada seorang pun boleh menggantikan tempat tersebut. Kita bercerita tentang Sayyidatina Khadijah adalah untuk kita melihat kekurangan kita sebenarnya. Dan kekurangan kita tadi bukan hanya wanita yang perlu diceritakan cerita kisah ini. Lelaki juga akan merasa kekurangan yang besar ketika mendengar kisah Sayyidatina Khadijah. Bukan untuk kita mengambil contoh, dan saya katakan kita tak akan mampu mencontohi beliau sampai bila-bila. Kalau ada orang yang ingin memberikan contoh tauladan kepada isterinya dengan kata, kenapa kamu tak boleh jadi macam Sayyidatina Khadijah, itu retorik dan itu adalah suatu kebodohan sebenarnya. Kenapa? Seolah-olah dia menganggap macam dia pun Nabi SAW. Nah, jadi nak minta isteri jadi Sayyidatina Khadijah, awak kita macam Nabi SAW, mustahil.
Jadi kita cerita pasal Sayyidatina Khadijah hanya untuk melihat kelemahan kita sebenarnya. Kekurangan kita dengan Rasulullah, kekurangan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk meniru beliau jauh sekali. Tak mampu kita. Mendengar kisah orang saleh bukan hanya semata-mata untuk meniru. Karena kita mungkin tidak mampu untuk menjadi seperti mereka. Tapi mendengar kisah orang saleh dan semisal Sayyidatina Khadijah adalah untuk mengenal kekurangan diri kita. Untuk kita mentazimkan dan memuliakan mereka. Yang kita sedar bahawa kita tak akan jadi dengan mereka, seperti mereka sampai bila-bila. Tapi sekurang-kurangnya ada cinta dalam hati kita terhadap mereka yang boleh menyebabkan kita bersama nanti dengan mereka walau tak macam mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Allah Taala tak kata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah orang yang shadiqin. Allah Taala tak suruh kita jadi shadiqin. Tamam. Maksud tahu kita tak akan mampu untuk jadi macam tu dengan seperti mana para sahabat dan para kekasih Allah Ta'ala yang agung Syahrimi. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita menjadi ma'as sadiqin, yakni bersama dengan orang-orang yang sadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Cukup bersama dengan mereka boleh mengeluarkan dah diri kita daripada keadaan buruk dan sebagainya tadi, menjadi pengikutnya mereka ataupun berada di bawah naungannya mereka sudah memadai. Tamam. Fi zumratihim, bersama dengan mereka pun sudah memadai dah bagi hidup kita untuk mendapatkan manfaat. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau seorang tadi meletakkan kecintaan dia yang mendalam terhadap Sayyidatina Khadijah dengan kisah yang kita sebutkan, sudah memadai baginya untuk dia diletakkan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan siapa yang dia kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti mana yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika Nabi kita Muhammad mula diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika tersebut baginda Rasul bimbang, takut-takut yang datang kepada Nabi itu adalah syaitan, takut-takut yang datang kepada Nabi bukanlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidatina Khadijah orang yang paling yakin bahawa Rasulullah punya kedudukan yang agung, dan beliau berkahwin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dengan secara kebetulan, sebaliknya dengan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mendengar bahawa Nabi akhir zaman akan diutuskan pada zamannya mereka, dan beliau berharap agar beliaulah orang yang akan menjadi penemannya Rasul akhir zaman tersebut. Tetapi makin ditunggu tidak kunjung tiba. Akhirnya beliau berkahwin dengan suaminya yang pertama, kemudian berkahwin pula dengan suaminya yang kedua, dan akhirnya satu hari beliau mendengar tentang kisah seorang lelaki. Ada seorang lelaki bangun naik di atas bukit Safa. Lelaki tadi menyebutkan, kata, wahai wanita-wanita Quraisy. Itu pakat-pakat pergi semua dekat lelaki tu. Orang ni macam majazi, orang yang majzu, orang macam ditarik kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lelaki ni lalu menyebut, wahai wanita-wanita Quraisy, berita gembira kepada kalian semua. Salah seorang daripada kamu dan salah satunya Sayyidatina Khadijah ada dalam majlis tersebut akan menjadi isteri kepada Nabi akhir zaman. Wanita-wanita Quraisy pada waktu itu gelak, dan semuanya ada sebahagian ambil batu dan baling kepada lelaki tersebut. Kata, ini orang gila. Nah, Nabi apa ni? Dan sebagainya. Maka Sayyidatina Khadijah antara orang yang tidak baling batu, sebaliknya beliau ke Kaabah Al-Musharrafah lalu berdoa di situ agar beliaulah yang menjadi isteri kepada Nabi akhir zaman. Dan disebutkan bahawa beliau telah bermimpi sebelumnya bahawa telah jatuh bulan ke dalam biliknya
di atas ribanya dan bercahaya menerangi seluruh alam pada ketika tersebut. Keluar daripada celah-celah rumahnya cahaya dan menerangi seluruh alam. Dan bila ditanya kepada saudaranya Warqah tentang tafsiran mimpi yang telah dia mimpi tersebut, maka beliau mengatakan bahawa kamu akan menjadi isteri kepada Nabi akhir zaman tersebut. Ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Salih Hisyami radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Subulul Huda War Rasyad, menceritakan tentang kisah peristiwa tersebut. Dan dia menunggu. Dan akhirnya ketika mana beliau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Waktu beliau dilahirkan, Sayyidina Rasul dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah. Sayyidatina Khadijah salah seorang temannya Sayyidatina Aminah. Kawan kepada Sayyidatina Aminah. Jadi masa itu umur dia mungkin belasan tahun. Waktu lahirnya Sayyidina Rasul umurnya belasan tahun. Dan dalam riwayat disebutkan bahawa Sayyidatina Khadijah pernah mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Dan dikatakan bahawa beliau pernah berbicara dengan hatinya bahawa moga-moga ini akan menjadi temannya, dan alangkah indahnya kalau beliau hidup kecil bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada Nabi, menjadikan Sayyidatina Khadijah temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah masa tersebut. Dan kita sedia maklum dengan kisah yang berlaku bagaimana perkahwinan di antara Nabi dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan diceritakan pada satu hari ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau balik bertemu dengan Sayyidatina Khadijah dan menyebutkan zambiluni zambiluni, dan apa yang berlaku kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidina Khadijah terkejut. Tak. Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anhu anha antara orang yang paling tenang pada waktu tersebut ketika mendengar beritanya tadi. Malah beliau orang yang paling gembira pada waktu itu. Karena benar seperti mana yang telah dia sangkakan, maka berlaku perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sempat pada ketika itu bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ketika mana Nabi kita Muhammad memaklumkan perkara tadi, dan Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan oleh seseorang yang datang kepadaku untuk aku membaca dengan perkataan iqra. Ma ana biqari'in iqra, ma ana biqari'in iqra, ma ana biqari'. Kemudian dibacakan dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila pulang saja daripada tempat tersebut, Nabi kata zammiluni zammiluni. Nabi saya nak Rasul cuba tengok perkataan Nabi ni. Nabi tak kata zammilini zammilini. Nabi kata zammiluni zammiluni. Nabi guna dengan khitab kepada lelaki, iaitu bahasa Arab. Lalu guna zammiluni dengan makna guna kepada lelaki. Nabi tak kata zammilini, yakni wahai isteriku yang wanita perempuan, tolong selimutkan aku. Nabi kata zammiluni, dalil kepada ta'zim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Khadijah. Digunakan khitab kepada isterinya dengan segelaran lelaki. Allah untuk ta'zim, maksudnya dalam bahasa Arab untuk ta'zim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan baginda Rasul. Itu sebelum diutus menjadi Rasul. Itu baru diutus menjadi Rasul. Nabi telah jadi Nabi sebelum itu lagi. Ya, karena Nabi telah jadi Nabi sebelum Nabi Adam alaihissalam menjadi Nabi Adam. Karena dalam hadis disebut, mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Aku telah menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih lagi di dalam adunan kejadiannya pada waktu tersebut. Tak jadi orang lagi, aku dah Nabi dah pada waktu itu. Jadi maknanya Nabi sebelum itu dah Nabi dah. Digantik menjadi Rasul ketika mana turunnya ayat tersebut. Sebagian kata, jadi Rasul ketika mana turunnya ayat ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Jadi suruh bangun untuk bangun dan bagi inzar. Waktu itu baru dijadikan Rasul. Sebelum tu dah Nabi dah. Masa turun Iqra, sebelum turun Iqra lagi Nabi dah Nabi. Tapi kenapa Nabi macam seolah-olah macam tak pernah ingat pun dan tak pernah tahu? Ya, kerana alam kita, ketika mana alam roh masuk ke dalam jasad kasar seseorang tersebut,
kemungkinan untuk dia mengingat kembali perkara tadi itu adalah mengambil masa. Dan baginda Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah sedikit demi sedikit, dan diberi maklum kepada Nabi bila mana ditanya oleh Sayyidina Jabir, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, bila kamu jadi Nabi ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Adam ketika masih lagi, Sayyidina Adam masih berada di atas adunan menjadi tanah dalam untuk dibentukkan menjadi manusia, aku telah menjadi Nabi pada ketika itu. Kalau ada orang kata Nabi menjadi Nabi dengan makna dalam ilmunya Allah, maksudnya Nabi jadi Nabi dalam ilmunya Allah, bukan dengan hakikah, maka kita katakan kalam tadi fihi nazar, perlu balik untuk kita tengok dan nilai semula. Kenapa? Karena kalau macam tu, semua Nabi dalam ilmunya Allah, jadi apa faedah Nabi sebut? Takkan Nabi sebut tak ada faedah? Nabi Adam pun dalam ilmunya Allah juga akan jadi Nabi. Nabi Nuh alaihi salam dalam ilmunya Allah pun akan jadi Nabi. Nabi Allah Isa alaihi salam dalam ilmunya Allah pun akan jadi Nabi. Betul tidak? Semua Nabi dalam ilmunya Allah akan jadi Nabi. Tapi apa faedah Nabi kata kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih? Maknanya Nabi nak maklumkan dengan hakikah bahawa aku telah Nabi pada waktu tersebut. Bukan dijadikan dengan makna zahir dan aku di alam roh, malah rohku lebih awal daripada rohnya Sayyidina Adam AS, dan aku menjadi Nabi dah pada ketika itu. Dan dikeluarkan pada akhir, dijadikan permulaan, dikeluarkan pada akhir sekali. Karena hikmah yang telah Allah Ta'ala susun dan letakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika melihat peristiwa tadi, antara seorang yang paling tenang dan yakin bahawa ini adalah kebenaran. Kalau tu Nabi bila mana menyebutkan kata ini, akhafu ala nafsi au inni khiftu ala nafsi, saya bimbang dengan diriku. Bimbang dengan diriku, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, 40 pandangan tentang bimbang pada diriku. Antaranya, bimbang diriku gila, bimbang diriku ini menjadi seorang yang Allah SWT Muhammad dirasuk dengan jin, bimbang dengan sekian, macam-macam kebimbangan. Semuanya dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah mengatakan, kalla, kalla, maksudnya sekali-kali tidak ya Rasulullah, semua kebimbanganmu tadi itu tidak akan berlaku. Ana fa innaka tuqri dhaif wa tasilu rahim, kamu orang yang selalu menjamu tetamu, kamu seorang yang menyambung silaturahim, kamu membantu orang yang memerlukan. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia itu sebelum diutus menjadi rasul, kamu semua perkara yang kamu lakukan tadi mustahil, kamu akan menjadi seorang yang gila. Maka bagi menenangkan Sayyidina Rasul, dibawa kepada orang yang lebih reti untuk bercakap tentang masalah tersebut. Walau beliau telah ada maklumat tadi, dia telah ada ilmu tersebut, nur yang Allah Ta'ala berikan, arif billah subhanahu wa ta'ala wa arif bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang arif dengan Allah dan arif dengan Sayyidina Rasul. Maka dibawa bertemu dengan Sayyidina Waraqah Ibnu Naufal yang merupakan saudara kepada Sayyidatina Khadijah, lalu dimaklumkan dengan apa yang telah kita sedia maklum. Dan perkara yang paling dibimbangi oleh Nabi pada waktu tersebut, Nabi kata apa? Sayyidina Waraqah mengatakan bahawa kamu nanti akan dihalau oleh kaummu. Yang datang kepadamu itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sayyidina Nabi bila dengar namus, dengar Jibril, dengar apa semua kali tak apa lagi. Tapi bila sebut kata mereka akan keluarkan kamu daripada negeri. Apa yang disebut oleh Nabi? Aw mukhrijiyahu, mereka ingin keluarkan saya daripada negeri Mekah. Ini kata sebahagian ulama, menunjukkan ta'aluk Nabi dengan hatinya dengan Mekah Al-Mukarramah dan negeri Mekah tadi sangat kuat dan rapat. Dan ini juga keterkaitan di antara seorang dengan negara seseorang tersebut. Kecintaan seorang kepada negaranya paling berat sekali adalah dipisahkan dia daripada negaranya. Sebab tu Nabi paling mula sekali, Nabi tak, bila Sayyidina Waraqah cerita kata mereka akan bermusuhan denganmu, mereka akan kaza, tu Nabi tak puas lagi. Tapi bila sebut kata mereka akan keluarkan kamu daripada negeri, yang tu menjadi titik persoalan Nabi. Awa mukhrijiyahum, mereka akan keluarkan aku daripada negeri. Ini kata sebahagian ulama, kata mereka menunjukkan kepada
Ta'aluk seseorang dengan negara itu sangat kuat. Dan Nabi ketika keluar daripada bumi Makkah masih lagi berbicara dengan Makkah. Dia kata, wahai Makkah, kalau tidak aku sangat mencintaimu, dan kalaulah tidak kerana kaumku mengeluarkanku daripadamu, maka aku tidak akan berpisah denganmu. Tetapi dikeluarkan, dan Nabi kembali semula ke Makkah dengan keadaan memuliakan ahli Makkah, kerana ini negerinya, tempat Nabi SAW. Bukan masuk sebagai seorang yang membalas dendam kepada umat Nabi SAW. Walaupun mereka lakukan pelbagai perkara kepada Nabi dan Sayyidatina Khadijah, tetapi Nabi tidak pernah membalas sedikit pun dengan apa yang mereka lakukan. Malah diampunkan mereka, izhabu wa antumut tulaqa, pergilah, kamu semua telah dibebaskan dan kamu telah menjadi orang yang tulaqa. Di sini makna dua, nah, ditalakkan ataupun telah dibebaskan daripada dunia, daripada azab, dan kalau masuk Islam dibebaskan oleh Allah daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua siapa yang bawa dan memberikan semangat tadi kepada Nabi, Sayyidatina Khadijah. Kalaulah tidak ada seorang yang boleh untuk memberikan panduan dan memberikan semangat pada waktu tersebut ketika getir macam tu. Agak-agak macam mana keadaan suami tadi? Kalau isteri pun sama naik cemperah, kalau contoh. Nabi tak cemperah. No? Nabi tak cemperah. Ha, jangan kata Nabi cemperah waktu tu lah. Nabi tidak cemperah. Dan Nabi tidak pernah sekali-kali pun rasa bimbang dengan perkara tersebut. Sebaliknya, perkara tadi dijadikan oleh Allah sebagai hikmah untuk menunjukkan keagungan Sayyidatina Khadijah dan kedudukan beliau di sisi Nabi. Sedangkan Nabi SAW adalah manusia yang paling agung, yang paling kuat. Nah, ya, lebih kuat daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau tidak diperlukan dengan pandangan Sayyidatina Khadijah pun boleh. Tapi Allah dengan hikmahnya ingin menunjukkan kedudukan Sayyidatina Khadijah, memberikan panduan dan juga dengan tenang memberikan semangat kepada suaminya dengan kedudukan tersebut. Satu hari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, sekali lagi tadi Jibril tadi datang lagi kepada aku. Tapi aku tidak pasti sama ada dia betul malaikat ke ataupun ini jin ataupun syaitan. Sayyidina Khadijah kata, tak apa. Nanti kalau dia datang lagi, nah, setiap kali Sayyidina Jibril datang Nabi akan jadi gemetar. Nah, kenapa gementar? Ya, biasa. Seorang yang orang panggil apa? Jasadnya, jasad kasarnya seperti kita sekarang ini, ya, jasad Nabi lebih agung dan lebih kuat daripada sana Jibril AS. Tapi disebabkan kerana permulaan, sarfah, mula untuk diperkenalkan kembali dan diingatkan kembali dengan hakikah Nabi SAW, maka benda itu berat sebenarnya dengan jasad kemanusiaan. Kerana wadah Rasulullah sangat kuat. Nak diletakkan pada jasad Nabi SAW yang dijadikan daripada unsur alam ataupun dengan titisan mani dan juga dengan jadian daripada tanah dan seumpamanya, nak dibandingkan dengan ruhnya Rasulullah SAW yang kuat tadi, perlu kepada tamhid. Ini perlu kepada proses untuk diingatkan kembali dengan perkara tersebut. Maka itu Jibril datang, Nabi gemetar. Dan bila tengok macam tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha bagi tahu kepada Sayyidina Rasul, nanti kalau datang lagi, maklumkan kepada aku. Maklumkan kepada saya, kata Sayyidatina Khadijah. Jadi bila sampai peristiwa tersebut berlaku, Nabi kata, ya dia datang. Ada. Di mana, kata Sayyidina Khadijah? Di belakang kamu, kata dia. Sayyidina Jibril duduk dalam bilik, di belakang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi bila disebut macam tu, maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pun kata kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasul kata, Nabi Sayyidina Khadijah kata, datang sini. Sayyidina Rasul duduk, mai duduk dekat dengan ribaan Sayyidatina Khadijah. Kata, letakkan kepala kamu di paha, di ribaanku. Bila letak, lepas tu Sayyidina Khadijah pergi ke belah kanan sikit macam ni. Tanya kepada Nabi, ada tak lagi? Tengok. Maksudnya Nabi mungkin pada waktu tu, saya tak boleh nak bayang Nabi duduk macam mana waktu tu. Tapi duduk dekat dengan Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah pusing sikit. Dia kata, ada tak lagi? Nabi tengok, ada lagi. Nabi kata. Lepas tu Sayyidina Khadijah pergi belah kiri pula macam ni. Sayyidina Khadijah kata, ada tak lagi? Nabi tengok, ya ada lagi. Nabi kata. Dan Sayyidina Khadijah pun buka tudung pada waktu tu. Terus buka tudungnya dan sedikit bajunya dibuka. Tu Sayyidina Rasul, Sayyidina Khadijah tanya, ada tak lagi? Rasul kata, tak ada. Sayyidina Khadijah kata kepada Nabi, Abshir, berita gembira kepadamu wahai suamiku, itu adalah
malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena malaikat tidak akan bersama dengan seorang yang buka auratnya pada ketika itu. Jibril tidak akan duduk dengan seorang yang buka auratnya. Dan aku ketika buka auratku tadi, maka dia hilang. Bermakna ini malaikat Allah. Kalau dia jin ataupun syaitan, dia akan tetap berada di situ. Karena sya'nul jin dan sya'nul syaitan, keadaannya memang suka melihat orang yang buka aurat. Maka dia akan duduk di situ. Ini dalil kata dia adalah malaikat Allah. Cuma tengok kedudukan Sayyidina Khadijah. Ketika seseorang masih keliru dengan keadaan ini malaikat ataupun jin, beliau mengenal itu malaikat. So, dengan ketenangan dia yang luar biasa tadi ini, ini menjadi pemangkin besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Ini Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau ketika sampai berita kepada Nabi, tidak segan silu ataupun tidak sedikit pun menggundahkan beliau untuk beliau menyebut kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan mensia-siakanmu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah selama-lamanya, wallahi innaka latasilur rahima. Sesungguhnya kamu orang yang menyambung silaturrahim, wa tasduqul hadis, orang yang benar pada ucapannya, wa tahmilul kalla, orang yang menanggung dengan umat ataupun dengan kesusahan bagi umat, wa taksibul ma'duma, dan juga yang mencari keperluan bagi orang lain, wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq, kamu selalu menjamu tetamu dan juga orang yang mana selalu mempertahankan dengan kebenaran. Maka ini adalah perkataan yang pertama disebutkan oleh beliau ketika mana mendengarkan kisah tersebut. Apa kata Sayyidina Khadijah setelah mana Sayyidina Jibril AS datang dan beliau meletakkan macam tu keadaannya? Maksudnya Sayyidina Jibril hilang selepas tu. Maka kata Sayyidatina Khadijah, wahai suamiku, nanti ketika mana kamu diutus oleh Allah SWT, kalau aku tidak sempat pada ketika tersebut bersama denganmu, maka doakan aku termasuk di kalangan umatmu nanti di akhirat. Ini orang yang ajib dan yang agung, yang tidak ada bandingannya di dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah Allah Taala berikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kisah terakhir yang saya ingin ceritakan, karena petang dia tak boleh panjang-panjang. Petang tak boleh panjang-panjang. Ini kena pendek-pendek saja. Tapi biar dapat manfaatnya, biar dalam hati ini ada manfaat dan boleh bawa balik sungguh kecintaan kita dengan Sayyidatina Khadijah. Pada peperangan Badar, Ramadan yang kedua Hijriah, pada Ramadan 2 Hijriah, ja'at kullu ashiratin taftadi asraha min nuyubil muslimin. Datang keluarga membawa dengan jaminan untuk dilepaskan tentera-tentera musyrikin yang telah ditawan oleh tentera muslimin dalam perang Badar. Jadi mereka datang bawa dengan segala benda yang mereka boleh tebuskan dengan mereka punya keluarga. Wa kana Abul As ibn Rabi' zauji Zainab. Zauju Zainab. Abul As ibn Rabi' adalah merupakan suami kepada Sayyidatuna Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Zainab pernah berkahwin dengan Sayyidina Abul As ibnu Rabi'. Tetapi setelah itu mereka berpisah disebabkan kerana Abul As tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menantu Nabi dan berkahwin dengan Sayyidatina Zainab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Dan kemudian setelahnya Nabi berhijrah ke Madinah, beliau tidak ikut. Tetapi kasihnya Sayyidatina Zainab dengan suaminya Abul As ni masih lagi kuat. Sebab tu disebut tadi dalam bacaan kitab kita di masjid, innal hubba lil habibil awwali, kekasih cinta itu dengan kekasih yang pertama. Nah, tetap lagi masih cinta tu tidak boleh hilang. Sesungguhnya cinta itu adalah dengan kekasih yang pertama. Innal hubba lil habibil awwali. Maka dia kasih dengan Sayyidina Abul As masih lagi mendalam. Dan mereka berpisah. Dan ketika mana datangnya orang panggil apa, katanya Abul As ditawan dalam peperangan Badar, dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha ingin melepaskan suaminya daripada tawanan tersebut. Jadi
dia tak pergi ke Perang Badar, tapi diutuskan utusan untuk melepaskan suaminya. Dan bila sampai kepada Nabi SAW, dan bila datang kepada Nabi SAW untuk dibebaskan Abil As, diberikan kepada Nabi dengan surat dan diberikan kepada Nabi dengan satu bekas. Bila Nabi baca surat tadi, Nabi tahu surat ini daripada Sayyidatina Zainab, dibacakan kepada Nabi. Maklumkan kata Sayyidatina Zainab ingin membebaskan suaminya Abul As Ibn Rabi'ah. Kemudian diberikan dengan kotak. Bila Nabi buka kotak tadi, raqqa laha riqqatan syadidah. Menangis Nabi SAW, mengalir air mata Nabi kita Muhammad SAW dengan deras pada ketika tersebut, ketika melihat dalam kotak tadi ada apa? Ada khiladah ataupun gelang. Khiladah ni, rantainya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Sayyidatina Khadijah telah hadiahkan gelang tersebut atau rantai tadi kepada Sayyidatina Zainab waktu perkahwinan Sayyidatina Zainab dengan Abul As. Sayyidatina Zainab ini orang yang bijak. Dia tahu Nabi akan lembut hatinya disebabkan kerana melihat Sayyidatina Khadijah. Apa saja yang berkait dengan Sayyidatina Khadijah, pasti Nabi akan lembut hati. Dia maka dihantarnya seolah-olah Sayyidatina Khadijah yang menjadi utusan tersebut, yang berbicara dengan Rasulullah sendiri sebagai wakil kepada Sayyidatina Zainab untuk melepaskan menantunya Sayyidina Abu Al-As Ibn Rabi'ah. Tapi dengan gunakan gelang tadi. Bila tengok gelang tu, apa ni, rantai tu, Nabi menangis pada waktu tersebut. Dan peristiwa tadi bukan hanya Nabi saja yang menangis. Para sahabat yang melihat peristiwa tadi juga menangis. Dan apa ni, sedih dengan peristiwa tadi dan terasa betul kerinduan mereka dengan Sayyidatina Khadijah. Maka apa yang kata Nabi SAW pada ketika itu? Nabi kata, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha ma laha faf'alu. Nabi menggunakan dengan bahasa iltimas, meminta izin daripada sahabat. Nabi adalah Nabi Allah. Nabi adalah Rasul dan Habibullah. Nabi adalah pemiliknya Perang Badar, Sahibu Badrin. Boleh saja Nabi bagi nasihat. Bukan Nabi bagi nasihat, bukan minta pandangan, boleh Nabi bagi arahan, bebaskan Abul As Ibn Rabi'ah. Tak, Nabi tidak gunakan bahasa arahan. Ini pemimpin yang agung. Nabi gunakan bahasa iltimas, seolah Nabi berbicara dengan teman yang setanding dan setaraf dengan Nabi. Nabi kata, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha, kalaulah kamu berpandangan boleh untuk kamu lepaskan Abul As, lepaskan dia. Kalau kamu berpandangan sedemikian, ini bukan arahan, kata Nabi. Maksudnya, jadi bila tengok saja apa ni, gelang ataupun rantai Sayyidatina Khadijah yang diutuskan oleh Sayyidatina Zainab untuk menjadi tebusan kepada Sayyidina Abul As yang waktu itu bukan Islam lagi, masih tak Islam. Maka Sayyidina Rasul kata, kalau kamu berpandangan untuk kamu boleh lepaskan dia dengan sebab ini, maka lepaskan dia, katanya. Dan kamu boleh kembalikan semula hartanya, kembalikan semula. Kalau kamu berpandangan sedemikian, maksudnya disebutkan kepada sahabat macam tu. Faqalu, kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Ya, bahkan kami akan lakukan begitu ya Rasulullah. Maka dibebaskan Sayyidina Abul As Ibn Rabi'ah. Disebabkan kerana apa? Khiladah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana gelang ataupun kerana rantainya Sayyidatina Khadijah. Rantai sahaja telah menyebabkan Nabi luruh hatinya pada ketika tersebut. Bagaimana dengan Sayyidina Khadijah sendiri? Agak-agak, kalau Sayyidina Khadijah sendiri yang mai pada waktu tersebut, nah, agak-agak macam mana keadaan pada waktu tersebut? Nah, ini suasana yang tidak akan diperolehi melainkan daripada seorang yang sangat Nabi kasih kepada beliau. Riqqah syadidah, kerana perasaan hati yang mendalam tadi dengan Sayyidina Khadijah. Melihat apa sahaja berkait dengan Sayyidina Khadijah menyebabkan Nabi SAW tidak boleh untuk menahan perasaan tersebut. Nah, karena tidak ada orang yang boleh menandingi beliau. Tak ada orang yang boleh mengambil tempat tersebut sampai bila-bila. Maksud bila Nabi mengatakan, khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita dalam syurga Allah Ta'ala adalah Sayyidatina Maryam. Dan sebaik-baik juga wanita syurga dalam syurga nanti adalah Sayyidatina Khadijah. Maksudnya mana satu yang baik ni? Dua-duanya terbaik. Tak, yang lebih baik adalah Sayyidatina Khadijah. Lebih tinggi kedudukan pada ketika tersebut. Kenapa?
Karena beliau berada dengan Nabi di dua alam tersebut. Di alam zahir dan di alam akhirat nanti, kedua-dua alam tersebut beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang mana diberikan kedudukan yang agung oleh Allah, disampaikan salamnya oleh Allah dan Sayyidina Jibril. Kalaulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha cukup berbangga dengan salamnya Jibril alaihi salam kepada beliau. Sayyidatina Khadijah disampaikan salamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khadijah waktu ketika mana Nabi berada di Gua Hira, waktu ketika mana datangnya Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, Sayyidina Jibril mengatakan kepada Sayyidina Rasul, nanti Sayyidina Khadijah akan datang bawa mai makanan kepada kamu. Itu dia sedang dalam perjalanan. Nanti ketika sampainya dia nanti, maklumkan kepadanya bahawa Allah menyampaikan salam kepadanya dan sampaikan juga salamku kepadanya. Salam Allah dan salam Sayyidina Jibril alaihi salam. Sampai Sayyidina Khadijah kepada Nabi, Nabi memaklumkan peristiwa tadi. Sayyidina Khadijah menangis. Dan lalu beliau menyebutkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan diucapkan seperti mana yang telah kita bacakan di dalam solat, di wirid kita setelah solat dengan wiridnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Ajaiblah kita punya hubungan kita dengan Sayyidina Khadijah ini luar biasa. Nah, wirid beliau, sebutan tentang beliau ini tidak akan boleh dipisahkan. Karena orang yang ingat dengan Rasulullah pasti tidak akan melupakan Sayyidatina Khadijah. Nah, ini seperti dua hati yang sama, satu jantung yang sama yang berkongsi dengan satu injak yang sama. Maksudnya tidak boleh dipisahkan. Allah begitu. Karena setiap kita solat, kalau kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya kita baca tadi ini, itu akan kita akan ingat kembali kepada siapa? Kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan moga-moga Allah taala menjadikan cinta kita kepada Sayyidatina Khadijah itu akan menyebabkan kita bersama dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kisah ini bukan hanya untuk lelaki, untuk perempuan sahaja, sebagai ingatan kepada mereka agar menjadi seperti Sayyidina Khadijah. Saya katakan tadi, sekali lagi saya ulang bahawa itu mustahil berlaku. Kita tak akan boleh jadi macam Sayyidina Khadijah sampai bila-bila. Dan permintaan suami untuk isterinya menjadi seperti fulan, seperti fulanah sekian, seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidatina Aisyah, seperti Sayyidatina Hafsah dan seumpamanya, ini adalah permintaan yang mustahil. Karena orang yang nak suami isterinya jadi sedemikian, dia lebih dahulu kena jadi lebih mulia daripada itu. Tamam. Jadi ini permintaan yang mustahil. Yang perlu bagi kita adalah meletakkan kecintaan isteri kita, anak-anak kita dengan kecintaan terhadap Allah dan isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah itu memadai bagi memasukkan nur ke dalam rumah keluarga tersebut. Tak perlu jadi macam mereka. Karena tak akan mampu kita jadi macam mereka. Cukup memasukkan kecintaan dalam hati kita seperti kepada mereka akan memasukkan nur dalam keluarga kita. Dan itu akan diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah telah memberikan kemuliaan kepada Khitmir disebabkan berteman dengan Ashabul Kahfi, maka dijadikan Khitmir juga ahli jannah. Ahli syurganya Allah, dia binatang. Binatang tidak akan ada dalam syurga Allah taala. Yang ada di dunia ni nanti akan habaan mansura, nanti akan jadi debu yang berterbangan. Setelah mana mereka membalas sesama mereka akan jadi debu. Dan di Qantarah mereka akan berbalas sesama mereka. Kambing yang ada tanduk akan tanduk kembali kambing yang tidak ada tanduk dulu, yang bertanduk, yang pernah tanduk dia, maka dia akan balas kembali pada waktu tersebut. Binatang yang melakukan khianat kepada teman dia yang lain ketika di dunia, maka dia akan dibalas pada ketika tersebut dan kemudian kesemuanya menjadi tanah. Tapi khitmir antara binatang yang disebutkan dalam hadis 10 jenis binatang yang nanti akan berada dalam syurga Allah. Kenapa? Karena mereka ni semua berkait dengan ahlullah, berkait dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Khitmir duduk dekat dengan Ashabul Kahfi, berkhidmat dengan mereka, mencintai perjalanan mereka, maka dimasukkan khitmir ke dalam syurga. Ditukarkan anjing kepada manusia. Daripada anjing menjadi manusia disebabkan kenapa? Kerana berada bersama dengan para kekasihnya Allah taala. Kita pun jiwa kita masih macam tu sebenarnya. Maka keadaan jiwa kita yang penuh dengan nafsu dan juga dengan pelbagai sifat kebinatangan yang masih ada dalam diri kita, kurang-kurangnya dengan kasih kita kepada para kekasih Allah tadi menyebabkan kita nanti akan dipandang oleh Allah taala. Itu pun sudah memadai.
Nah, moga-moga itulah yang berlaku dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan dan mohon ibu ayah juga doakan agar kita nanti di akhirat bersama dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama di bawah zumrah, di bawah naungannya Allah Taala, bersama dengan para kekasihnya, dipandang dengan pandangan rahmat dan diberikan dengan syafaat daripada seluruh makhluk Allah Taala yang agung ini. Dan moga-moga khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan disia-siakan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri baginda Nabi yang agung Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, juga kepada para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh istri-istri baginda Rasul, seluruh ahli keluarga baginda Rasul, dan seluruh para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, seluruh para kekasih, dan juga seluruh para ahlullah yang menginginkan kebaikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka sentiasa. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.